keaslian, balik lagi tuh di Gerbek. Dituntut 8 tahun 6 bulan gara-gara terjerat kasus narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram. Tim penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan jaksa saat menyebut kliennya cuma pemakai narkoba jenis sabu. Joni Iskandar terdakwa kasus narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram dijalani persidangan dengan agenda refleks penuntut umum di Pengadilan Negeri Palembang. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Hakim Fatima, penasihat hukum terdakwa Joni Iskandar membaca ke refleks terhadap dirinya. Penasihat hukum terdakwa Depi Iskandar ngatoke kalau pihaknya sebagai tim penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena menurutnya, terdakwa ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang manus dan dibuktikan oleh pihaknya dengan surat rehabilitasi bukan pengedar. Replik kami menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ini menurut hemat kami tidak terbukti sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena syarat untuk dijadikan pengedar gelap narkotika berdasarkan pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia itu jelas harus dilihat dari transaksi keuangan, gaya hidup dari terdakwa. Sedangkan narkoba ini paket 800 ribu, jadi hal yang mustahil terdakwa ini bisa hidup bermewah-mewah. Nah, paket 800 ribu itu sudah digunakan terdakwa 5 kali dan digunakan bersama tukangnya beberapa kali. Jadi dari mana jaksa penuntut umum bisa mengatakan bahwa terdakwanya adalah pengedar gelap narkotika? Juru sidang sebelumnya terdakwa Joni Iskandar sudah dituntut pidana penjara 8 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram. Sidang dilanjut ke minggu depan dengan agenda putusan majelis hakim. Lutfi, Pal TV.